Hai guys, balik lagi di channel Monkemon. Kalian masih ingat gak dengan tagline iklan "Aku ingin pindah ke Meikarta" yang sempat booming di tahun 2017? Hampir 5 tahun berlalu dan sekarang seperti apa ya Meikarta? Spot di Lippo Cikarang yang sempat diklaim sebagai kota masa depan ini, menurut berita sempat mengalami masalah perizinan. Banyak banget orang yang info kalau mereka merupakan salah satu investor ataupun customer di Meikarta yang membeli unit apartemen di sini mengalami keterlambatan serah terima. Ada juga yang merasa unitnya belum ada tanda-tanda pembangunan sama sekali. Terlepas daripada itu semua, kali ini aku mau review progres di Meikarta, khususnya di Central Park Meikarta. Untuk masuk ke Central Park Meikarta, kalian hanya perlu bayar tiket parkir kendaraan untuk motor maupun mobil kalian dan tarifnya per jam seperti di mall. Luas area Central Park Meikarta adalah sekitar 105 hektar. Begitu masuk, kita akan disambut oleh kolam ikan koi yang lumayan besar dan banyak banget anak-anak yang main di area ini sambil kasih makan ikan. Untuk kalian yang mager banget jalan kaki keliling Central Park ini, jangan khawatir, karena di sini juga disediakan mobil keliling dengan tarif Rp10.000 per orang untuk sekali putaran keliling danau. Jadi buat kalian yang bawa orang tua ataupun anak kecil, gak perlu bingung gimana caranya supaya mereka juga bisa menikmati pemandangan indah di Meikarta. Selain itu, ada juga delman dan juga sepeda tandem untuk keliling-keliling sambil olahraga. Saat ini, Central Park Meikarta sedang dibangun area komersial yang kemungkinan besar disewakan untuk kuliner. Area komersial ini cantik karena memiliki fasad seperti di luar negeri. Jadi mungkin seperti di Eropa dengan kompleks pertokoan di samping danau besar Meikarta. Buat kalian yang main kesini dan kebetulan lapar, kalian gak perlu bingung karena di sini sudah ada beberapa warung kecil yang buka dan menawarkan makanan-makanan ringan sampai berat. Memang belum banyak yang buka karena masih dalam progres konstruksi. Selain area danaunya yang indah, Central Park ini juga memiliki banyak spot foto yang menarik dan spot-spot bermain anak seperti carousel atau komedi putar, prosotan, ayunan, robot-robot transformer, dan bisa lihat binatang-binatang seperti angsa, ayam, sambil kasih makanan. Nah, di sini aku sewa sepeda tandem dengan bayar Rp10.000 per orang. Ada yang isi 2 dan ada juga yang isi 4. Aku pilih pakai yang ada tutup di atasnya supaya nggak terlalu panas. Awalnya mas-mas yang jaga bilang kalau penyewaan sepeda ini berlaku 1 jam. Tapi karena saat itu laris dan tinggal sedikit unit yang standby, akhirnya dipatok waktu pemakaiannya hanya 30 menit. Cukup untuk sekali putaran aja. Waduh, menurut kalian mahal atau murah guys? Sepeda-sepeda ini kalau dilihat adalah sepeda yang sepertinya diimpor dari Cina, karena masih ada tulisan Cinanya. Dan sepertinya sepeda bekas, namun masih bagus dipakai dan mudah untuk digunakan. Nggak berat lagi ngayuhnya. Walaupun yang goes cuma 1 orang, sedangkan yang lainnya nggak goes, sepeda ini tetap nggak terasa berat, mungkin karena kontur jalannya yang juga landai. Enak banget loh guys sepedaan di Meikarta ini, apalagi kalau suasananya nggak terlalu ramai. Saran aja, kalian jangan siang-siang kalau kesini karena panas banget.
Mungkin jam 3-an atau pas mendung-mendung sedikit adalah waktu yang pas, karena enak banget melihat pemandangan danau di sini sambil sepedaan. Kita juga bisa tetap mampir ke spot-spot foto yang menarik dan gak perlu khawatir sepeda kita diambil. Yang penting tetap kalian awasin aja. Selain sebagai tempat wisata dan foto-foto, banyak juga yang jogging di sini kalau sore. Buat kalian yang tertarik mampir ke Central Park Meikarta, kalian langsung googling aja. Tempat ini hanya beberapa langkah dari exit tol Jakarta Cikampek kilometer 34 Cibatu. Dan Meikarta ini sangat dekat dengan kawasan industri Delta Silicon dan juga kawasan residensial Lippo Cikarang. Kedepannya, Meikarta akan sangat dekat dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun di kawasan Transit Oriented Development sekitaran kilometer 42, yaitu perbatasan Cikarang-Karawang.